Assalamualaikum. Hai semua. Video ini sebenarnya lanjutan dari video yang kemarin. Kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa ditonton dulu ya. Linknya aku simpen di deskripsi. Aku lagi ada di supermarket Progo nih. Di sini tuh lengkap, ada perlengkapan untuk baking, ada perabotan rumah tangga, kebutuhan untuk sehari-hari juga ada di sini. Ini aku beli loyang dan cetakan kue pie. Aku juga beli masako kemasan yang tanggung aja. Lanjut, kita ke bagian kebersihan ya teman-teman. Ini penting banget buat bersih-bersih kompor dan sekitarnya setelah memasak. Aku juga ambil sokrin lantai nih untuk ngepel setelah memasak biar bersih. Ambil susu cair. Beli tisu untuk keperluan tisu box pesanan Istana Presiden. Isinya kita pakai tisu pasio yang 3 ply ya. Karena pengharum ruangan di rumah udah habis dan alatnya juga udah mulai rusak, jadi aku beli yang baru. Nih, papa beruang minta yang lavender. Oke deh, kita pakai lavender aja. Oh ya, belanja di sini aku juga nggak terlalu banyak karena keperluan dapur masih aman, jadi aku beli cuma beberapa yang udah habis aja. Lanjut, aku mau cari mie instan teman-teman. Untuk mie instan aku cuma beli sedikit aja ya, karena aku nggak biasain terlalu sering makan mie. Kira-kira mie favorit teman-teman apa nih? Kalau aku lebih suka mie sari mie. Kalau yang sayur, untuk mie goreng aku lebih suka mie beswok. Berhubung di sini nggak ada, jadi aku nyoba mie ABC aja dan beberapa merek mie yang lain. Papa beruang lagi ngambil saus kesukaannya tuh, saus jawara, juara rasanya. Lanjut, kita mau ke kasir nih teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini antriannya nggak terlalu panjang, jadi kita belanjanya bisa cepet selesai. Belanja-belanja kita sudah selesai. Sebelum pulang, kita melipir dulu ke food court yuk. Kita cobain jajanan yang ada di sana. Di sini tuh banyak banget teman-teman yang jualan. Banyak macam-macam snack dan camilan. Tinggal pilih mau jajan apa kesukaan teman-teman semua. Pak, telur gulung 2 porsi. Sedang aja. Kita lihat cara bikin telur gulungnya yuk. Kelihatannya sih gampang ya teman-teman. Padahal setiap kali aku coba di rumah, aku selalu nggak bisa. Ujung-ujungnya aku dadar telurnya. Kayaknya harus belajar sama ibunya nih biar pinter bikin telur gulung. Teman-teman, yang satu ini nutup beras hitam sama beras putih tapi dikasih panda. Nah, ini juaranya. Talam ketan. Enak banget. Ini yang kesini aku beli telur dadar. Telur gulung. Kita coba. Coba ya. Yang talamnya dicobain. Enak, juara. Telur gulungnya. Cobain. Sama. Peace.
kita nambah lagi beli telur gulung. Ini yang doyan telur gulungnya, teman-teman. Kita makan lagi di sini. Enak banget. Nih, suapin dulu papa beruang. Enak. Telurnya lembut. Beda. Ada apanya ya? Enak pokoknya. Tahu? Telur gulungnya beda sama yang dijual orang lain. Ini lebih enak lagi. Lebih lembut. Satu cup kayak gini tuh harganya 7.000. Isi 1 2 3 4 5 6. 7.000 isi 6. Enak banget ini. Dan cuma olahan telur, tapi tetap nagih. Tetap belanja ke Progo, selesai belanja pasti kita mampir beli ini. Ngangenin. Tinggal dua buat papa. Apa? Enggak, satu-satu. Enggak apa-apa. Banyak papa beruang biar tambah sehat. Saking enaknya tuh, ditambah mayonis, ini tambah enak banget ini. Nikmat sekali ini mah. Sayang. Alhamdulillah belanjanya udah selesai. Makan-makannya juga udah selesai. Kita lanjut mau pulang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah ngikutin kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Aku pulang lewat Malioboro nih. Kebetulan hari ini jalanan macet. Untuk video kali ini kita sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Di share juga ke teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mengikuti aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.